Ini sesuai request dari teman-teman semuanya ya, untuk ulirnya ini mau diturunkan dulu. Saya mau nyoba ganti pakai hidrolik ya Pak Arief. Oke. Nyoba pakai hidrolik. Ini kita preteli dulu. Pun diamankan nih Pak Arief. Aman. Sudah diamankan. Kita preteli dulu. Nanti kita bikin konstruksi yang baru. Nanti konstruksinya tetap di sini. Nanti kita pakai boom apa jenis Pak Arief? Hidrolik lah ya. Pakai hidrolik terus sama ininya pakai PTO. PTO-nya nanti tetap penggeraknya kita udah bikinkan. Kita punya, ada kemarin ditawari tetangga itu, ada yang punya hidrolik kecil itu. Saya mau pasang di sini. Seperti apa ini, karena kemarin ya faktor biaya ya. Makanya ini mumpung ada yang nawarin, mau tak pasang. Oleh dutang, mau oleh dutang, ayo semangat itu. Kemungkinan pindah, gini betul Pak Arief? Niki maju. Paling geser nggih. Mungkin nanti akan geser tempatnya, geser sedikit. Ini dulu sudah saya, ini saya perbandingkan juga ya, pembuatan ini ya. Pas waktu mau bikin yang pakai ini ya, pakai ulir ini. Cuman karena kemarin ada apa trouble itu, terus banyak yang ngasih masukan untuk pakai apa namanya hidrolik, jadi kali ini kita mau nyoba bermain hidrolik. Nah ini skema orek-orekannya seperti ini. Mbuh maksudnya biar ini yang bekasnya kemarin. Niki sakit tidak duduk yang betul nih Pak Arief? Sakit mangke manual nih betul abot kok. Enteng gih. Ini nanti kalau hanya untuk sementara ini bisa kita turunkan dulu. Biar itu damnya digarap, ininya kita turunkan dulu. Ini asa ya Pak Arief, guys. Okay. Ini harus kita pendekkan karena tempatnya di sana nggak muat. Kalau butuh segini. Ini dikecilkan lagi Pak Arief. Ini tak gambar ke bos. Oh, di sini di bos. Nanti lubangnya sak ada lagi. Pakai itu, nah segitu. Biar ini ya sesuai nanti dengan yang apa yang udah dibuat di sana di baknya, harus dibuatkan lubang asnya ini biar sesuai.
brondol. Thank you.
Ini tadi sekilas video kemarin pemasangan hidrolik di mini dump truck yang tadinya ulir saya rubah jadi hidrolik ya. Tapi belum saya coba ini berhasil apa tidak, saya belum tahu. Untuk tuasnya sendiri saya taruh di depan di sini. Berhubung lokasinya memang sempit ya, saya taruhnya di sini ya. Saya jadikan satu. Memang ini nggak ada fungsinya juga untuk lantainya itu. Saya untuk naruh nanti PTO-nya. Terus ini tuas naik turunnya hidrolik. Ini tuas persneling. Jadi saya jadikan satu di lantai, lantai tengah yang nggak ada fungsionalnya. Mungkin akan saya coba di sini saja ya, nyoba untuk ngedamkan bisa berjalan atau enggak, karena mau keluarnya agak ribet. Baru untuk garapan, ini juga sudah mulai sore, yang jelas puasa ya. Saya kalau mau nyangkul-nyangkul naikkan pasir itu takutnya nanti megap-megap, terus mobilnya ngereting sendiri, belok di rumah makan padang, wah bahaya itu. Bahaya. Jam-jam nelih mau lagi jam-jam rawan gitu Pak Rizal. Jam-jam rawan. Saya tak coba di sini saja, makanya jaban nih, enten lampu gih, tidak senang gih. Tak coba di sini, mudah-mudahan berhasil. Walaupun belum ada bebannya, paling tidak bisa jengat dulu. Kekuatan beban nanti kita langsung ujikan, mungkin pakai pasir atau apa nanti kita naikin ya. Untuk apanya,
turunnya ini kita coba sekarang. Ini sistemnya gembosan, jadi nanti baratnya cuman tekanan dari beratnya bak saja yang menekan ke bawah. Coba ya, turunkan. Ini settingannya pelan-pelan ya, bisa disetting kecepatannya. Ini kita setting yang seperti ini, kecepatannya pelan saja. Sambil nanti kita lihat, kita analisa apa ada kendala lagi apa enggak. Mungkin nanti sil-silnya perlu dicek lagi. Saya juga sambil belajar, baru kali ini bermain hidrolik. Sambil tanya-tanya dulu, belum paham betul hidrolik. Saya uploadnya mini truk agak lambat-lambat ya, karena ini masih banyak pekerjaan yang lain yang harus kita selesaikan. Pengerjaan mini truk kita sambi-sambi istilahnya, nggak fokus di mini truk aja. Sepertinya ini dulu tes dari Rimbono Homestay tentang hidrolik mininya. Untuk video selanjutnya ya ditunggu aja, atau apa nggak tahu nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.